Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita dapat belajar bersama di sini, walau dengan segala keterbatasannya karena pandemi ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ya, sebelumnya siapa yang masih ingat pelajaran tentang bilangan bulat? Gani kemarin ulangannya nilainya luar biasa tinggi, masya Allah. Coba Gani, negatif 5 ditambah negatif 2 berapa Gani? Negatif 5 ditambah negatif 2. Berapa Gani? Pencet tombolnya Gani. Mahathir, mana Mahathir? Ya, sekarang perhatikan slide yang berikut tentang baris dan deret. Kita akan belajar tentang baris dan deret. Yang pertama ada pola dan barisan bilangan. Nanti selanjutnya setelah pola dan barisan bilangan, kita akan belajar tentang barisan aritmatika dan barisan geometri. Selanjutnya tentang deret aritmatika dan deret geometri. Lalu yang terakhir tentang sifat-sifat deret. Yang pertama, pola dan barisan bilangan. Kalau kalian perhatikan di sebuah kalender, maka akan ada barisan bilangan. Nah, pola bilangan ketika di kalender itu susunannya bentuk susunan mendatar, menurun, diagonal. Diagonal itu miring. Ini adalah pola bilangan. Yang pertama ini adalah pola garis lurus. Yang ini adalah pola garis lurus. Di sini bilangannya ada 1, 1, 1, 1, 1. Semuanya 1. Ini membentuk sebuah pola garis lurus. Ini garis lurus. Sedangkan yang kedua ini adalah pola persegi panjang. Bilangannya ada 2, 6, selanjutnya ada, nanti akan kita cari tahu bagaimana cara mengetahui urutan bilangan berikutnya. Ini pola persegi panjang. Nah, untuk pola persegi panjang, rumusnya adalah UN N ditambah 1. Jangan ada yang coret-coret. N plus 1. UN ini adalah urutan keberapa? Misalkan ini kan 2, 6. Ini urutan pertama, ini urutan kedua. Untuk menentukan urutan yang ketiga, maka U3 namanya. Rumusnya tadi, UN sama dengan N dikali N plus 1. Karena N-nya tadi kita cari U3, berarti N-nya diganti dengan 3. 3 dikali 3 ditambah 1. Maka hasilnya 3 dikali 4. Hasilnya adalah 12. Nah, ini maka urutannya 2, 6, 12 dan selanjutnya. Sekarang kalau misalkan yang ditanyakan adalah U5. U5, coba Najib. Berapa U5-nya?
jika yang ditanyakan adalah U5. Najib, mana Najib tadi? Silakan Najib. Berapa? 30. Kalau U5 berarti N-nya diganti 5. 5, 5 tambah 1. Berarti 5 dikali 6. Ya, benar jawabannya adalah 30. Berarti U5-nya adalah 30. Sekarang kalau U10, coba Fitrianur. U10. Coba Fitri, berapa Fitri U10-nya? Fitrinya hilang. Coba Khalid. U10 berapa Khalid? Ya, berapa Khalid? U10-nya. Tinggal dimasukkan ke rumus yang ini. Berapa? Ya, 110. N-nya diganti 10, N yang di dalam ini 10 ditambah 1. Berarti 10 dikali 11 hasilnya 110. Alhamdulillah, sepertinya paham untuk pola garis lurus dan persegi panjang ini. Selanjutnya, pola persegi. Pola persegi ini bilangannya ada 1, nih 1. 1, 4, 9. Pola persegi bilangannya 1, 4, 9. Untuk rumusnya sendiri, pola persegi itu adalah ini pola persegi 1, 4, 9. UN sama dengan N pangkat 2. Untuk pola persegi, pola bilangan persegi, UN-nya adalah N pangkat 2. Misalkan nih tadi U1-nya adalah 1, ini U1. U2, ini U3. U1-nya adalah 1, U2-nya adalah 4, U3-nya adalah 9. Untuk U5, U5 berapa oka? Kalau pola persegi. Oka, U5-nya berapa? Oka sepertinya hilang sinyal. Faris, coba Faris. U5 berapa Faris? Nah, belum paham. Berapa? Usaha bentar, enggak sih, main sih, yang kemarin. Yang lain diam, yang lain diam. Berapa Faris? Belum paham, Zat. Oh, boleh jelaskan ya, kan ini bisa spin. Oh iya. Untuk yang pola garis lurus sudah paham? Pola garis lurus tadi rumusnya, yang UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Ini pola garis lurus. Yang kedua ini kita pola persegi. Pola persegi ini bilangannya semuanya kuadrat karena rumusnya adalah UN sama dengan N pangkat 2. UN ini urutan bilangan keberapa namanya UN. Ini tadi kan U1. U1-nya untuk yang persegi tadi 1, U2-nya adalah 4, U3-nya adalah 9. Pertanyaannya U5-nya berapa?
rumus dari UN dengan pola persegi ini adalah UN sama dengan N pangkat 2. Berarti N di sini UN. Di sini yang kita tanyakan U5, berarti N-nya diganti 5. U5 maka 5 pangkat 2. Jawabannya berapa, Faris? Dua puluh lima. Ya. Nih. Kalau U7, berapa gani U7? U7 berapa? 7 pangkat 2 berapa? Empat puluh sembilan, ya. Ini untuk pola persegi. Silakan dicatat pola garis lurus rumusnya UN sama dengan N dikali N tambah 1. Untuk pola persegi UN sama dengan N pangkat 2. UN ini namanya urutan bilangan. Urutan bilangan keberapa? U1 berarti urutan bilangan ke-1. U2 urutan bilangan ke-2. Dan seterusnya. Ya, lanjut. Ini adalah pola segitiga. Nah, untuk pola segitiga, penjumlahannya tidak berurutan. Pola segitiga, ini U1, U1, U2, U3, dan seterusnya. U1-nya 1, U2-nya 3, U3-nya 6, U4-nya 10. Ini berarti U4. Kalau segitiga itu bilangan pertama, ini urutannya. Pertama 1 ke 3 jumlahnya adalah 2. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Untuk bilangan keduanya bukan ditambah 2 lagi, tapi ditambah 3. 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Bilangan keempatnya 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10 U4-nya. U5-nya 15, 10 ditambah 5. Jadi penjumlahannya itu selalu bertambah, tidak sama. Ini kan pertama di sini misalkan bulatan 1. 1 supaya jadi segitiga harus ditambah 2 di sini. Nah, ini ada 1, 2, 3. Untuk menjadi segitiga, maka di samping sini harus ditambahkan 3 buah bilangan supaya jadi seperti ini. Nah, dari sini ini kan ada 6. Untuk menjadi segitiga lagi berarti di sebelah sini harus ditambahkan 4 buah bilangan lagi. Selanjutnya berarti juga harus ditambahkan 5 lagi. Itu sebabnya polanya seperti ini. Polanya yang pertama ditambah 2, yang kedua ditambah 3, yang keempat ditambah 4, yang kelima ditambah 5, dan seterusnya. Ini adalah pola bilangan segitiga. Untuk rumusnya, UN, urutan N, sama dengan N per 2 dikali N ditambah 1. Ini adalah rumusnya. Kita coba cari U3 ini. Ini tadi U1. Ini U2. Ini U3. Kita tahu U3-nya adalah 6. Sekarang kita coba masukkan ke rumus yang ini. Karena yang dicari adalah U3. Sedangkan rumusnya tadi N per 2 dikali N ditambah 1. N per 2 berarti 3 per 2 dikali 3 ditambah 1, 4. Yang di atas, yang dalam kurung ini kalikan dengan yang di atas. 3 dikali 4, 12.
12 dibagi 2 hasilnya adalah 12 dibagi 2 hasilnya 6. Ini U3. Nih, kita dapatkan U3-nya adalah 6. Untuk U4 juga sama. U4 kita tahu U4-nya adalah 10. Rumusnya N per 2, berarti 4 per 2 dikali N ditambah 1, berarti 4 ditambah 1, 5. Kali 5. 4 dikali 5, 20. 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10. Ya. Ini U5, U6. Sekarang kita cari U8. Coba Sastra Hidayatul. Sastra Hidayatul, murid baru. U8 yang ditanyakan. Berapa U8-nya? Ya, U8 adalah 36. Kita coba. U8 berarti 8 per 2 dikali dengan 9. 8 kali 9, 72. 72 dibagi 2, hasilnya 36. Ya, berarti U8-nya adalah 36. Sekarang ketua kelas, Mukhlas Karib. U12. U12. Berapa? 78. U12. Ya, betul. U12-nya ada 78. Karena berarti 12 dibagi 2 dikali 13. 12 bagi 2, 6. 6 dikali 13 sama dengan 78. Ya, jadi yang perlu kalian ingat adalah rumus-rumus setiap pola. Pola garis lurus dan persegi panjang tadi apa rumusnya? Pola segitiga apa rumusnya? Pola persegi apa rumusnya? Nih, berarti kan urutan 1, urutan 2, urutan 3. Selanjutnya adalah pola kubus. Pola kubus tadi, kalau persegi tadi pangkat 2, pola kubus ini pangkat 3. N-nya N pangkat 3. Kalau kubus, kalau persegi tadi kan UN sama dengan N pangkat 2, sedangkan kubus, karena kubus adalah bilangan kubik, maka N-nya pangkat 3. Ini U1. U1-nya 1. U2-nya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti U3-nya berapa? Raffi Wardana, mana Raffi Wardana? U3-nya berapa Raffi? Ini U1, U1-nya 1, U2-nya 8. Sekarang U3-nya berapa Raffi? Rumusnya ini, N pangkat 3. Berapa Raffi? Berapa? U3. Rumusnya N pangkat 3 ini. Lihat pangkatnya. Berarti U3 ini berarti 3 pangkat 3. Berapa 3 pangkat 3? 3 pangkat 3 masih 9. 3 dikali 3 dikali 3.
Berapa? 3 kali 3 kali 3? 3 dikali 3, 9. 9 dikali 3 lagi. 7. Siapa yang jawab itu? Yang lain jangan jawab, yang ustaz tanya aja yang jawab. Nah, ini untuk pola bilangan ganjil dan genap. Untuk pola bilangan ganjil, semuanya ditambahkan 2. Nah, untuk bilangan ganjil, maka tetapkan angka 1 sebagai awal. Jadi, kalian ambil dulu angka 1. Sini, ada 1. Ditambahkan dengan 2, didapat 3. Untuk bilangan ganjil, yang penting kalian tetapkan angka 1 di awal. Bedanya dengan yang genap, maka angka yang pertama yang kalian ambil adalah angka 2. Bilangan 2 selanjutnya ditambahkan dengan 2 lagi. Kalian akan menghasilkan bilangan ganjil yang lain. Bilangan genap yang lain maksudnya. Nah, selanjutnya Ridho, perhatikan bilangan ini. Nah, Ridho, ingat ini apa? Pola bilangan apa ini? Segitiga apa? Satu, 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 pinggirnya satu semua di sampingnya. Lupa. Royan, coba Royan. Segitiga apa ini, Royan?
Iya, segitiga Pascal. Ini adalah pola bilangan segitiga Pascal. Rumusnya, kalau yang ini bukan mencari urutan bilangannya, tapi mencari jumlah dari urutan bilangan. Nah, ini segitiga Pascal. Cari jumlahnya. Nah, ini adalah urutan 1. Ini urutan 2. Ini adalah urutan 3. Tapi untuk segitiga Pascal bukan mencari bilangan di urutannya. Yang ditanyakan adalah SN. SN itu adalah jumlah dari barisannya. Misalkan U1, rumusnya adalah SN, rumusnya berarti S1 sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Kalau S1 berarti N-nya 1, 1 dikurang 1. Berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Ingat, semua bilangan yang berpangkat 0 maka hasilnya adalah 1. Untuk U2 berarti rumusnya adalah S2 sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. N-nya berarti 2. 2 dikurang 1. Berarti 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2. Untuk U3 jumlahnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Berarti apakah benar 2 dipangkat 3 dikurang 1. Berarti 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Ini untuk segitiga Pascal yang ditanyakan adalah jumlah dari barisnya. Jadi urutan bilangan ketiga jumlahnya berapa? Coba sekarang jumlah dari urutan barisan ke-6. Bagas Pratama. Coba Bagas. U6. S6. S6 berapa? Rumusnya ini SN adalah 2N kurang 1. 2 pangkat N dikurangkan 1. U6. Ya, Fidra Nur, coba Fidra. S6-nya berapa, Fidra? Empat, 16. S6-nya 16. 2 pangkat S6 berarti 6 dikurang 1, 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 16 dikali 2. Berapa, Fidra? 32. Ya. Sekarang yang kemarin dapat, yang sebelumnya dapat 100 PAS-nya, Sayed. S7, berapa S7-nya, Sayed? Sayed, S7 berapa? Jumlah urutan bilangan ketujuh. Bisa, Sayed? Paham. Ingat ini tadi, S1 ini berarti jumlah bilangan urutan ke 1. Ini kan S1. S1 jumlahnya 1. S2 jumlahnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. S3 jumlah 1 ditambah 2 ditambah 1, berarti S3-nya adalah 4. Ini S4. S4-nya ini 8.
1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1. K8. Untuk S5-nya, 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1. Hasilnya adalah 16. Sekarang pertanyaannya S7. Rumusnya 2 pangkat N. N-nya diganti 7, berarti 7 dikurang 1. Berarti 2 pangkat 6. Berapa 2 pangkat 6? Wakil ketua, coba Aflah. S7-nya berapa Aflah? Jaidan, berapa S7-nya Jaidan? 2. Berapa? 64. 64, ya benar. Karena S6 tadi 32, S7-nya berarti 32 dikali 2. Hasilnya adalah 64. Selanjutnya yang terakhir, ini yang terakhir kita, materi kita terakhir. Pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci. Ini polanya adalah barisannya 1 ditambah 1. Nanti urutan selanjutnya adalah hasil dari penjumlahan yang sebelumnya. Nih, 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Berarti ini U1, U2. Ini U3-nya. Nah, saring dijumlahkan. U1 ditambah U2 dapat U3. Untuk U3 berarti U2 ditambah U3 hasilnya U4. Sini 0. Maka dapat U1-nya tetap 1. U2-nya U1 ditambah 0. Hasilnya sama. Jadi U1 sama dengan U2. Ini tipe pola bilangan Fibonacci. Untuk U5, U5 berarti 5 ditambah 3, hasilnya adalah 8. Sini U6. Sekarang U7-nya berapa berarti? Yang titik-titik ini berapa? Raihan Akbar. Coba Raihan Akbar. U7-nya berapa? Nggak tahu, Ustaz. 13. Enggak paham. 13. 12. 12. U7-nya berarti U5 ditambah U6, berarti 5 ditambah 8 hasilnya adalah 13. Sekarang U8. U8-nya berapa? Yang ustaz tanya adalah Haikal. Coba Haikal. U8 berapa Haikal? Coba Mahathir. U8. Ini kan U1-nya 1, U2-nya 1 juga. Dapat U3 ini U3-nya adalah 2 dari penjumlahan U1 ditambah U2, maka dapat 2. Untuk U4, kenapa jadi dapat 3? Karena U2 ditambah U3 hasilnya adalah 3, maka U4-nya adalah 3. U5-nya dapat 5 dari penjumlahan U3 ditambah U4. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Yang ini tadi 13 dari penjumlahan 5 ditambah 8. Untuk U8 ini berarti U6 ditambah U7. Berapa Mahathir? Bingung satu masih satu. 8 tambah 13 berapa? 21. 8 ditambah 13. 21. 21. 8 ditambah 13 adalah 21. Ini U8. Tugas kalian mencari nih PR dari Ustadz. Catat PR-nya.
Pola bilangan Fibonacci U13. PR untuk kalian, pola bilangan Fibonacci U13. Yang kedua, pola bilangan segitiga S9. PR yang keempat, yang ketiga, yang terakhir. Pola segitiga yang dicari U12, pola segitiga U12. Sudah ya. Jika ada yang tanyakan bisa ditanyakan lewat WhatsApp. PR-nya dikumpul ke ketua kelas dan wakil ketua kelas. Ya, sebelum menutup pelajaran kita akhiri dengan doa membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.